Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Bangau Menipu Ikan. Cerita rakyat, cerita teladan, kisah bangau menipu ikan. Mari semua ambil pengajaran untuk panduan serta pendoman. Di tepi sebuah hutan terdapat sebuah kolam. Airnya sudah hampir kering. Semua ikan berasa susah hati. Air di kolam ini sudah hampir kering. Nanti kita akan mati, kata salah seekor ikan. Pada suatu hari, datanglah seekor burung bangau. Bangau itu berpura-pura mahu menolong ikan. Kamu semua boleh berpindah ke kolam lain. Kolam itu tidak kering, kata bangau. Semua ikan pun berfikir sejenak. Betul juga kata kamu itu, bangau. Tetapi bagaimana kami mahu berpindah ke sana? Kamu semua jangan risau. Saya akan membantu kamu semua untuk berpindah. Ikan pun berpindah dengan pertolongan bangau. Seekor demi seekor dibawanya pergi. Malangnya, mereka semua ditipu. Mereka semua menjadi makanan bangau. Kemudian, tiba lagi giliran seketam. Tiba-tiba, ketam terkejut apabila melihat tulang ikan. Dia sudah tahu bahawa bangau itu penipu. Aku mesti cari helah ni untuk lari daripada bangau. Nanti dia mahu makan aku pula, bisik ketam. Ketam segera mencekik leher bangau. Akhirnya matilah bangau itu. Itulah kesudahan cerita bangau menipu ikan. Pengajaran dari cerita ini, jangan sekali-kali kita membuat jahat. Kerana setiap perbuatan jahat akan dibalas buruk daripada Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.